merupakan juara untuk ataupun slot mereka dapat daripada MENA and South Asia Championship Season 1. Tapi itu adalah AP dengan kualiti. Ini bagus ya sebenarnya. Kalau Four Rival dapat ratakan DWG, ini yang kita mahukan. Kita mahu satu tim yang tak perform di dalam tim bawah-bawah daripada nombor 11 sampai nombor 16. Dan kalau DWG sebenarnya, dia adalah target yang terbaik sekali untuk ditabraklah kalau boleh. 102 mata dalam satu minggu, bukan satu pengumpulan satu minggu yang terlalu kuat kalau ikutkan purata. Dan Forest akan dijatuhkan secara langsung, pemburu boleh diselamatkan. Tapi DWG, mereka akan mengumpulkan dua orang untuk pergi ke depan. Tiga sekarang ini. Fabian akan bergerak cuba melalui Rift, tapi Rift masuk dan keluar masuk dengan agak mengelirukan mereka. Dan telah pun terjatuh Juni pada waktu ini. Oh, satu akan jatuh, tapi mereka sudah pun jatuhkan satu. Sebenarnya Fabian datang rata. Rata. Ya. Ini memang satu benda yang kepakaran pasukan Four Rival daripada PMPL lagi. Kenderaan ini mampukah selamat? Mereka akan memain pacak tengah sekarang ini Four Rival dan nampaknya macam selamat. Oh, Nova menembak dengan tepat dan Jimmy telah berjaya menjatuhkan pemburu. Adakah ada satu lagi pembalasan, tapi Apple akan mendapatkan satu trade ataupun satu peningkat. Oh, Happy! Wow! Betul-betul! Happy! Rata! Walau, Happy! Gila-gila! Apa benda yang dibuat Happy? Dengan selambanya dan Maulis selamat pemburu sebenarnya. Tapi dia orang tinggal dua orang saja. Kak Frankie, kerapan dan dia akan prone. Juni dia knock down oleh Order pada waktu yang sama. Oh, wow! Para boy! Siapa yang dapat buat benda ini? Memang para boy. Memang tak begitu mengejutkan, tapi masih lagi sangat-sangat amazing. Sangat menakjubkan untuk melihat perkara ini berlaku depan mata. Dan Rata. Satu grenade sampai knock tiga orang. Satu lagi grenade sampai semua ke lobby di situ. Lakukan revival terlebih dahulu dan mereka juga di dalam circle. Circle lebih sedap sebenarnya untuk Nikma. Tapi Freak akan di knock down. MD dicari oleh Order. Berjaya untuk jatuhkan. Order akan cuba menembak Freak untuk melakukan kill secara confirm. Tapi dia akan di knock down semula. Tiga orang masih lagi hidup untuk Nikma. Tapi satu langkah dan knock down. Manakala untuk Nova. Dua saja berdiri. Itulah King dan juga Paraboy. Paraboy sudah pun ada 6 kill. Tim Nova sudah pun ada 13 kill secara total. Hamdi akan dijatuhkan oleh Paraboy. Akan didapatkan kill tersebut. Tapi Lord! Dia cuba menembak Paraboy. Tetapi ditembakkan balas daripada King. Berjaya mendapatkan dia sebagai balas. Tapi Nova akan ada 3 player yang digunakan. Mereka tahu kedudukan Ralph pada waktu ini. Dan Paraboy akan tamatkan game ini. Dengan total kill untuk mereka kemungkinan besar 15. Winner-winner chicken dinner untuk Nova. Kira-kira 16 kill. Mereka lebih ramai player. Paraboy akan duduk di belakang. Dua orang sudah masuk ke dalam. DBS kena pakai. Order akan menembak daripada kawasan atas. Juhai Boy berjaya dapatkan satu. Pembunuhan jalan langsung dilakukan semula. 3-3. Order akan dapatkan Luxy. Order akan dapatkan Liquid juga. Wah, malah petaka untuk Megatron Alien. Tinggal Juhai saja. Dia tak ada kelengkapan. Tapi dia ada DBS sekarang ini. Tapi mereka boleh hantar 3 orang. Order rakan baik Juhai selalu bermain bersama. Tapi sekarang mereka adalah musuh di painan. Hai, belum lagi reload. Dia punya DBS. Liquid akan dijatuhkan meninggalkan satu. Baca Yuhai. Dapatkan satu lagi di sini. Malang sekali. Ini adalah bencana yang begitu besar sekali untuk pasukan BTR. Dikeluarkan. Bukan itu saja. Tapi implikasi daripada perkara ini adalah mereka akan kehilangan hak untuk mempertandingkan painan. Terlanggar. Kemah tu keras. Dia buat dengan simen ke apa kemah tu? Tapi tim ni memang keras lah. Dua tim yang keras sekarang ini. Nova bersama dengan Four Rivals dari Malaysia. Kan, Apul. Paraboy dengan DP 28 dia. Memang kalau pergi ke hospital, doktor akan mengatakan tak apa, jatuh je lah. Sebab benda tu memang tak ada ubat. Oh, tapi itulah Apul. Dia agak lucky lah untuk Apul. Dia di knock oleh Paraboy punya DP. Benda ni adalah satu perkara yang menarik. Tapi menarik dia sanggup masuk dalam reban tu. Walaupun itu tempat yang senang untuk digrenade. Dan pada waktu yang sama, Riz mungkin ada cara untuk menembak tidak para boy. Dia akan masak tu grenade dekat sini. Baleng akan lakukan ke arah kawasan atas. Oh, ini lebih menarik untuk Four Rival. Meraton! Lawe, tapi tak kena dekat situ. Pemburu menembak dekat sini. Pemburu sedikit remah. Lemah pula rendah dan dia akan knockdown. Tapi King tinggal satu orang. Nova mungkin rata. Rata! Rata dan pasukan Four Rivals akan hidup dengan semua. Masih boleh diselamatkan kerana tidak ada melainkan Rico Infinity saja datang, lain tak nampak macam mereka berminat untuk masuk ke dalam kawasan ini.